dalam hal ini kita bagi menjadi lima klaster. Yang pertama ada klaster warga komplek Aspol Duren Tiga. Kita sudah periksa tiga orang, yaitu saudara SN, saudara M, dan saudara AZ. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak empat orang, yaitu saudara AF, AKP IW, AKBPAC dan Kompol Air, dan klaster yang ketiga adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan perusakan. Yaitu ada tiga orang, sudah dalam pemeriksaan. yang pertama Kompol PW, Kompol CP, dan AKBP AR Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan eh, perbuatan lainnya, yaitu. Ijen FS, BJP HK, dan juga KBP AN. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada empat yang terpisah. Yang pertama AKPDA, AKPRS, AKBP RRS, dan Bribka DR. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada empat buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspro 3. Dan yang keempat laptop merek Dell mirip saudara, milik saudara BW. Adapun untuk pasal dipersangkakan tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan akan saya jelaskan yaitu pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi. Dan juga Pasal 221 serta Pasal 223 KUHP, dan juga Pasal 55 dan Pasal 556 eh, Pasal 56 KUHP. Ada perincian tindak lanjut yang kami lakukan lagi di depan. Yang pertama, kita akan selalu berkoordinasi dengan Lapus Lapor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di Lapor yang perlu eh, kita penjelasan hasilnya seperti apa dan juga kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung ya JPU berkaitan dengan masalah penanganan kasus lainnya.